Aduh, sedep banget tau gak sih lagu ini. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucy Alsuria Official. Terima kasih guys buat kalian ya yang udah stay di channel aku, yang udah subscribe, like, comment, and share, dan sudah request. Terima kasih banyak ya guys. Jadi kali ini masih dengan konten reaction. Nah, yang kali ini, tapi dia bukan cover lagu sih. Ini tuh yang sering kita dengar nih guys, yang nyanyi itu ratatatata jelek nggak papa asal ada duitnya, harta dan tata. Nah itu guys, nah itu tuh lagunya diplesetin sama orang Indonesia. Nah ini aku bakal nge-reaction lagu aslinya, judulnya Ratata, dan lagu itu pure ya guys, asal dari negara Rusia ya, yang dibawakan sama Konfus. Judulnya Ratata. So, seperti apa sih lagunya guys? Kita langsung aja dengarkan ya lagu Ratata seperti apa. Check it out. Legacy guys. Ini agak ini juga guys ya. Tuh, kayak lebih kayak mafia-mafia gitu tau gak sih guys. Nah, aku gak tahu, mungkin ini ceweknya lagi ngincer mafia ya, cowok itu mungkin mafia kali guys ya. Nah masalahnya ini tuh bahasanya bahasa Rusia guys, tapi kalau cari cara dari visualnya, dia mungkin mafia cinta guys ya, mungkin terlalu banyak mengembar janji guys, atau menggadaikan cinta atau bagaimana. Oke, ini hanya kayak bentuk visualnya guys. Aduh, sedep banget tau gak sih lagu ini. Benar-benar apa, enak banget guys ngedengerin lagu ini tuh. Memang apa, ya memang asik ya, asik banget didengerin guys. Dan wajar aja sih dijadiin plesetan ya guys, karena memang musiknya itu, aduh, tuh. Aduh guys, benar-benar ya, hanya beberapa ini aja part dianya itu udah wow, keren banget cuy. Dan aku lihat sih visual di sini itu ya, kayak cewek-ceweknya ini pada ngelilingin si cowok ini, nggak tahu ya ada masalah apa, tapi fix ya dari bajunya hitam putih, ekspresinya, ditambah lagi rambut si cewek itu. Tuh guys, fix ya. Oke, tuh guys ya, si cewek kayak ini apa, kayak ngasih ultimatum gitu tuh lah ke cowoknya guys. Oh, fix. Oh, ini yang bagian yang aku suka banget guys tuh. Cuy-cuy tuh guys ya, bisa kalian lihat sendiri guys ya, fix ini tuh benar-benar kayaknya ceweknya mafia ya. Dan lagu ini tuh benar-benar asik banget ya, dan memang benar ini tuh lagu yang diplesetin sama orang Indonesia ya, yang begitu hits sekarang ya di TikTok. Wow, guys. Ya guys, aku masih fokus sama si ceweknya ya. Dan memang gaya style dari rambutnya itu benar-benar unik banget, dan bajunya, dan ya guys, kalau kita lihat dari raut mukanya itu benar-benar emosional banget ya, kayak dendam terselubung kan. Ratatatata.
bagian Ratata yang aku suka banget guys. Nah, bagian itu tuh bikin keinget banget sama lagu Harta dan Tata. Jeleng gak apa-apa, yang penting ada duitnya. Cucomeong ya guys. Kayaknya ya benar-benar ini tuh mencerminkan suatu mafia yang kaya ya kan. Tapi dia menggadaikan cinta kepada para wanita kayaknya guys. Oke. Jadi kesini guys. Cukup ini juga guys ya. Benar-benar ada kayak apa? Benar-benar kayak ada transisi juga ya. Transisi apa? Aransemen musik gitu di bagian akhirnya itu sedap banget ya. Dan langsung kayak melo-melo-melo slow tapi bikin kita tuh pengen dengerin lagi gitu guys. Oke guys, gimana menurut kalian ya? Benar-benar lagu Ratata ini mengingatkan kita ya, lagu yang masih hit sampai sekarang ya, masih sangat populer dan masih kayaknya bisa dibilang masih trending di TikTok ya guys. Ini lagunya gila cuy, asik banget, parah banget. Dan ya kayak mencerminkan seorang mafia gitu guys, terlihat banget dari ekspresi bagaimana karakter dari si cewek-cewek itu ya. Mungkin ya mereka menagih cinta, menagih janji lah kepada si sang mafia ini, mafia cinta ya guys. So gimana guys menurut kalian, kalau kalian suka juga ya dengan lagu Ratatatata ya, Harta dan Cat, bukan, kalian suka, like and share. Nah sampai di sini dulu guys untuk reaction aku untuk lagu Ratata ya, lagu Rusia yang begitu hits ini di Indonesia ya guys, di playsetin bukan main cuy. Dan oke, sampai jumpa lagi, bye.